Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi bersama Kanza Game. Oke, teman-teman, semoga teman-teman di penjuru mana saja tetap sehat-sehat selalu, tetap baik-baik saja di rumah, tetap stay home, stay healthy buat teman-teman yang lagi jalani usahanya. Semoga di masa pandemi ini tetap berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya mohon maaf karena update kali ini agak sedikit terlambat. Oke, karena ada halangan sesuatu hal. Oke, teman-teman, sebelum kita berbincang ringan tentang update kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nanti bisa bantu di kolom komentar jika ada yang keliru. Oke, di video kali ini saya tidak menunjukkan bagaimana cara untuk update page ini. Karena di update kali ini saya cuma ingin sedikit mereview apa-apa saja yang diupdate dalam update kali ini. Jadi untuk teman-teman yang mau update atau yang belum tahu cara update page dari page yang saya bagikan ini, silakan cek update saya di video sebelumnya atau nanti saya cantumkan di deskripsi atau di link atas ini. Oke, teman-teman yang lagi stay nonton video ini, jangan di skip karena lumayan banyak penjelasan tentang update kali ini, tentang pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber channel Kanza Game. Di sini juga atau update kali ini kita banyak sesuai requestan dari subscriber. Jadi teman-teman yang lain banyak yang request, katanya dibantu bisa ada tim legend terus disatukan sama Liga BRI dan lain-lain. Dan juga mohon maaf kalau seandainya patch saya atau patch tim saya banyak kekurangannya, mungkin dari segi real face atau transfernya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi untuk teman-teman agar patch ini lebih bisa lebih baik, silahkan sharing-sharing, dikasih masukan, sharing-sharing, sharing di kolom komentar. Atau juga banyak yang subscriber japri langsung di WA saya, katanya dibantu tim ini atau in masalah transfernya. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek dulu transfer-transfer yang lagi ramai di musim kali ini. Oke, kita cek dulu.
Oke teman-teman, jadi tadi sekilas tentang update transfer musim kali ini. Oke, setelah tadi kita cek transfer, sekarang kita cek untuk jersey beserta real face-nya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar tetap semangat untuk nontonnya. Oke, check this out. Oke, jadi kita cek dulu jersey-nya. Selalu saya ingatkan lagi kalau untuk aktifkan patch-nya. Jadi live update-nya ini harus off. Oke. Pakai yang off. Kita cek dari tim Arsenal. Oke, teman-teman. Cek tim Arsenal. Oke, ini jersey-nya. Teman-teman bisa lihat, jadi update jersey-nya yang terbaru itu di nomor 4. Oke. Kita cek kembali lagi untuk tim Chelsea, Aston Villa, Chelsea. Oke. Chelsea sudah yang terbaru ya sahabat game. Oke, di sini transfer dari Leeds United. Oke, teman-teman bisa lihat untuk jersey-nya. Oke, kita cek lagi MU dengan Tottenham. Oke. Oke, sekali lagi saya jelaskan tentang jersey. Oke, seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, jersey contoh seperti punya MU. Jadi ini MU ini tidak bisa kita ubah dari jersey 1 sampai jersey 4 kayak seperti Tottenham ini. Oke, kita bisa ubah semuanya karena Manchester United ini adalah tim lisensi dari Konami langsung. Jadi tim-tim lisensi itu seperti MU, AS Roma, Juventus itu jersinya tidak bisa dirubah semua dari 1 sampai 4. Kebetulan kan subscriber dengan teman-teman lainnya biasa inbox di saya, "Bang, minta tolong jersinya diubah 1 sampai 4 diubah." Jadi ada jersey home, terus jersey away, jersey ketiga sama jersey keempat. Oke, nanti sebentar saya lihatkan untuk yang saya coba ubah dari jersey 1 sampai jersey nomor 4. Oke, karena ada beberapa yang requestnya biar susah untuk pindah di struktur kompetisi, yang penting update. Nanti sebentar saya coba kasih lihat. Oke, kita lanjut dulu untuk cek jersey lainnya. Oke. Oke, teman-teman, kita coba cek
Barcelona, sorry, kita cek Juventus sama PSG. Oke, jadi jersey terbarunya itu di nomor 4, teman-teman. Karena ini tim lisensi Konami, jadi jersey-nya dirubah cuma bisa untuk jersey keempat. Oke. Kalau Inter sama AC Milan, karena bukan tim lisensi, jersey-nya bisa diubah 1 sampai nomor 4. Kita cek, teman-teman. Oke, sudah jersey yang terupdate. Kebetulan kalau untuk tim AS Roma dan Barcelona itu adalah tim lisensi. Jadi kalau AS Roma memang tim jersey-nya 1 sampai 4 ini di lock atau dikunci dari Konami. Jadi tidak bisa diubah sama sekali 1 sampai 4. Kalau untuk Barcelona itu dikunci cuma 1 sampai 3. Jadi jersey keempat dibuka. Nah, ini jadi sudah update yang jersey home untuk champion kayaknya ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, kita cek ini tim terakhir, kita cek jersey-nya Real Madrid. Oh, sorry, kita cek dua tim lagi, Atletico. Oke, teman-teman bisa lihat. Kita cek lagi. Oke. Bundesliga, Borussia Dortmund sama Bayern München. Mana Bayern München? Oke, kita ke Bayern München. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita coba cek untuk real face-nya. Oke, teman-teman bisa masuk di setting, kemudian ke menu edit. Kita cek beberapa pemain yang sudah real face. Oke, kita cek dari Arsenal, di situ pemain transfer terbaru. Siapa di sini ada? Wait, terus ada backs Tomiyasu. Oke, Tomiyasu. Oke, sama Odegaard. Ini kita lihat-lihat untuk transfer serta yang sudah juga real face. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada siapa transfer terbaru. Ada Lukaku, Saul. Oke, teman-teman, kita cek lagi tim selanjutnya. Oke, di sini ada Daniel James dari MU. Jadi saya lihatkan untuk tim-tim atau pemain-pemain yang lumayan terkenal. Oke, di sini ada Elliot. Oke, teman-teman bisa lihat Elliot. Ada Konate. Oke, Konate. Konate belum real face, mungkin next update ya. Oke. Manchester City pemain baru kemarin ada
apa ya, Grealish, Grealish. Oke. Manchester City yang pastinya pemain-pemain terhebat di sini ada Cristiano Ronaldo. Oke, teman-teman bisa lihat Sancho. Oke, terus ada Varane. Oke, dan di sana ada pemain yang balik. Ini Lingard balik dari tim ini West Ham. Oke, kita cek. Wah, di sini ada pemain baru. Oke, teman-teman bisa cek. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa ke kolom komentar. Ini ada Emerson. Kita lanjut PSG. Di PSG lumayan banyak pemain terbaru, ada Donnarumma. Oke, teman-teman, ada Messi, Wijnaldum. Oke, sama Sergio Ramos, Nagera. Oke, tapi belum real face ya teman-teman. Hakimi juga. Oke. Sini kemudian kita masuk Juventus. Juventus. Oke, di sini Juventus. Di sini ada pemain muda kayak George. Ini real face-nya ya lumayan lah, hampir-hampir mirip. George, terus ada Perin. Perin yang baru balik lagi ke Juventus, beserta Skilio. Oke, teman-teman, Skilio. Terus ada Kin dari Everton, PSG ke Everton terus ke Juventus. Oke, Inter, Inter Milan. Di sini ada Dzeko, ada Dumfries. Oke, ada siapa ya striker ini? Korea. Oke, AC Milan. AC Milan itu ada pemain baru, Florenzi. Florenzi, Bakayoko, beserta Giroud. Oke. Oke, kita masuk ke AS Roma. AS Roma di sini ada Matias Vina, terus ada Abraham. Oke, teman-teman, Enzonzi yang balik ke AS Roma. Terus striker ada Somurodov. Somurodov. Oke, kita cek lagi Barcelona. Barcelona ada Yedimir. Demir. Terus ada Aguero. Aguero, Eric Garcia. Oke, teman-teman bisa lihat. Sama Memphis Depay. Oke. The Real Madrid ada pemain baru, itu ada Camavinga. Camavinga. Terus Gareth Bale yang balik lagi. Balik lagi ke Real Madrid bersama transfernya yang terbaru itu ada Alaba. Oke. Atletico Madrid. Si pemain muda Griezmann yang masuk lagi ke Atletico atau balik, ada Erde Paul. Oke, teman-teman, kalau ada yang kurang mungkin teman-teman bisa ke kolom komentar. Oke, di Bayern Munich itu ada pemain baru Sabitzer. Sabitzer dari Leipzig kalau tidak salah. Oke, teman-teman, sekarang di sini juga lengkap untuk Liga BRI.
Arema dan lain-lain ini mungkin belum sekomplit yang teman-teman harapkan, tapi ya lumayan untuk transfernya karena beberapa player juga belum ada. Oke, kita lanjut untuk Riyad Rilfes. Nah, ini yang banyak requisan masuk untuk legend. Jadi di sini ada saya bagi tim legend 1 dan tim legend 2. Jadi lumayan untuk real face, kita cek semua, insya Allah semua real face dari Park Ji-sung, Kane, Beckham, Scholes, Vigo. Oke, teman-teman bisa lihat. Pavel Nedved, ini favorit saya ini, dan Maradona. Johan Cruyff. Gabriel Batistuta, Gullit, David Beckham, Vieira, Del Piero. Oh, jadi Maradona tadi ada dua, yang versi rambut pendek sama yang rambut panjang. Oke, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho juga ada dua player sama yang sudah ikat rambut. Oke, kita cek PES Legend 2. Ada Nakata. Ronaldo. Oke, Pirlo, Van Basten, Lau. Michael Owen, Peter Cech, Safi, Fernando Torres, Casillas, Inamoto, Sono, Trossicki, Lionel Messi muda, umur 19 tahun. Oke, teman-teman, jadi tadi sekilas tentang transfer sama real face. Jika ada kekurangan, kami mohon-mohon maaf lagi. Jadi teman-teman bisa share ke kolom komentar apa yang harus kita ubah atau yang kita update. Dari tim Kanza Game, mohon maaf, nanti kita bisa rubah sama-sama. Oke, jadi saya mau jelaskan sekali lagi untuk masalah jersey. Oke, kita langsung periksa. Check this out. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang masuk di sesi penjelasan jersey, itu sesi terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat di menu edit, kita masuk dulu di kompetisi struktur. Oke, teman-teman, kita masuk di Eropa. Oke, jadi saya kasih contoh, kita lihat dulu di sini Premier League. Jadi di sini ada Arsenal. Jadi kita perhatikan di tim-tim yang berlisensi. Tim-tim yang berlisensi itu Arsenal, terus ada Arsenal, ada Manchester United, terus Juventus, PSG, terus ada Juventus, Astroma bersama Bayern Munchen. Jadi teman-teman bisa lihat di Serie A ini ada Juventus bersama Astroma. Nah, di sini di Other European League, di sini juga ada Juventus bersama Astroma. Jadi Juventus sama Astroma yang ada di sini ini ada sebenarnya adalah tim tim Other European League yang lainnya. Kayak saya kasih contoh Rosenborg. Ya, jadi tim Rosenborg ini yang totalannya diedit semua, diedit dari segi logo, jersey, dan transfernya. Nah, jadi semua harus diedit full. Jadi jersey-nya bisa diubah. Begitu juga dengan Juventus yang ada di sini, sebenarnya tim lain. Cuma kita ubah totalannya dari segi logo, transfer bersama jersey-nya. Oke, jadi teman-teman bisa cek bersama. Kita ceknya dari player-nya dulu. Oke, kita cek player. Jadi tadi kita cek Juventus saja. Oke, kita cek Juventus yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat karena ini berlisensi,
kita tidak bisa rubah dari segi jersey. Jersey dan logonya. Jadi teman-teman bisa lihat Juventus yang ada di sini adalah tim Juventus yang aslinya. Namun player yang ada di sini kita sudah pindah di Juventus yang di order league tadi. Teman-teman kita bisa cek order league. Ini Juventus. Jadi Juventus keseluruhan yang ada di sini ini sudah editan dari tim yang lain. Kita cek. Jadi ini transferan. Kita bisa cek semua untuk playernya, ini player dari Juventus. Jadi kita bisa pindah di tim yang kita edit tadi. Oke, sekarang kita cek dari segi jersey-nya. Tim kita cek lagi Juventus. Ini Juventus yang aslinya. Teman-teman bisa lihat, jadi squad playernya bukan lagi player Juventus karena kita sudah pindah di tim. Kita lihat dari jersey. Kita lihat jersey-nya. Teman-teman, ini jersey asli dari Juventus. Jadi ini memang dikunci oleh Konami. Kenapa saya bilang dikunci? Kita bisa cek, kita confirm. Ini you cannot edit this strip. Jadi jersey-nya memang tidak bisa diubah sama sekali. Karena ini ada banyak sekali pertanyaan, kenapa jersey-nya cuma nomor 4? Nah, contohnya ini kenapa? Kita buka nomor 2, kita buka nomor 3, tidak bisa diedit. You cannot edit this strip. Nah, di saat yang nomor 4 ini bisa diubah. Saat kita kita bisa rubah dari warna, terus baju, kos kaki dan lain-lainnya. Itu kenapa jersey keempat bisa diubah. Nah, terus kenapa kita buat ada dua Juventus? Nah, yang satunya itu adalah tim yang tidak pernah orang pakai. Tim yang tidak pernah orang pakai, jadi kita edit dari segi logo dan jersey-nya. Mari kita cek untuk Juventus yang kita buat tadi di order league. Teman-teman, kita cek order league. European League, Juventus ini. Sekarang kita cek jersinya, jersey satunya yang sebenarnya ini adalah tim lain tapi kita rubah jadi Juventus. Terus kita cek jersey keduanya. Ini teman-teman bisa lihat jersey kedua, jersey ketiga. Paling update jersey ketiga. Terus jersey keempat itu masih sama dengan yang jersey satu, cuma jersey satunya pakai celana putih. Begitu juga dengan kipernya. Jadi mungkin semoga teman-teman bisa paham kalau ini sebenarnya adalah tim lain yang kita ubah jadi Juventus. Jadi pemainnya sisa kita pindah di sini. Terus manajernya, kenapa ya Juventus ya ini manajer masih manajer lain, kan kita bisa ganti change manager. Di sini manajer kita bisa ganti Pirlo. Kita cek Pirlo. Pirlo. Siapa ya Pirlo? Cek dulu nama asli di PES, nama Pirlo. Sorry, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Jadi contoh kita ganti manajernya, change manager, terus kita cari Andrea Pirlo. Oke teman-teman, kita bisa cek. Andrea Pirlo, kita okekan saja. Jadi perfect. Juventus dengan jersey baru sudah sesuai manajernya, begitu juga dengan pemain-pemainnya. Teman-teman bisa cek. Jadi ini seputar tim yang berlisensi kayak Arsenal. Ini Arsenal sudah kita pindah. Terus nanti teman-teman bisa editnya di kompetisi struktur. Masuk di Eropa, kita masuk di Serie A. Nanti Juventusnya ini kita pindah ke order league tadi.
pakai ini Oderlic, jadi Juventusnya kita ganti. Pluk. Oke. Sekarang kita cek tim kembali. Tim. Oke, kita pilih Juventus di Serie A. Juventus. Oke, jadi sudah sempurna. Juventusnya sudah oke. Oke. Kalau pemainnya juga sudah oke. Manajernya juga sudah oke, terus jersey-nya juga oke. Oke. Jadi begitu. Kenapa beberapa pertanyaan di kolom komentar, kenapa jersey Juventusnya cuma nomor 4? Jadi jawabannya semua ada di sini. Kenapa patch kita itu tidak pakai yang begini? Dikarenakan nanti takutnya ada yang miss, atau mungkin para subscriber atau teman-teman agak ribet mau pindah-pindah lagi, pindah ini, pindah. Tapi untuk ke depan, kalau teman-teman banyak yang minta, mungkin kita akan ubah seperti itu. Oke. Kalau seandainya banyak requestan, silakan langsung di kolom komentar, atau biar lebih cepat silakan ke Japri. Kita lihat 50-50, atau lebih banyak yang minta ubah semua, berarti kita adakan. Karena kita buat patch-nya sesuai requestan teman-teman, bukan asal buat, jadi sesuai requestan biar teman-teman juga nyaman dengan patch yang kami sediakan. Oke, coba kita cek untuk tim Astroma. Oke, Astroma kita lihat sebentar dari player. Oke, di Other League. Kita cek yang aslinya dan lisensi dulu. Oke, teman-teman bisa cek. Oh sorry, jadi ini yang sudah kita edit. Kita sudah edit, jadi jersey-nya semua sudah diupdate. Kita cek tim. Jadi ini yang sudah editan, yang dari tim lain kita rubah jadi Astroma. Cuma playernya yang belum kita pindah. Oke, kita lihat teman-teman. Digital Beats. Jadi jersey-nya sudah update. Manajernya juga sudah oke. Sisa playernya yang kita tarik dari original atau Astroma yang berlisensi. Dan playernya itu ada di sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, kita coba cek stripnya di sini. Tidak update karena ini yang lisensi, jadi kita tidak bisa ubah. Oke. Nah, playernya sudah player dari Astroma langsung. Kita cek. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan di sini juga ada yang tadi saya bilang, dia sudah real face, ada beberapa player Astroma. Astroma. Kita cek dulu. Oke. Matias Vina. Oke, teman-teman bisa lihat Abraham. Oke. Kita cek terakhir tim kita cek Manchester United. Jadi Manchester United di sini pemainnya jadi ini adalah Manchester United yang original atau yang lisensi. Jadi cuma kita sudah pindahkan pemainnya. Teman-teman bisa lihat. Jadi jersey-nya di sini yang tidak bisa dirubah. Oke. Teman-teman lihat jersey-nya. Terus di Manchester United yang ada di Premier League ini adalah MU atau Manchester United yang tim lain yang diubah ke MU. Tapi pemainnya sudah kita pindahkan ke sini. Oke, manajernya sudah oke. Terus playernya juga sudah oke. Teman-teman, kita cek playernya. Sudah oke semua. Oke, Lingard sudah balik, Ronaldo, terus ada Sancho. Teman-teman bisa cek kembali jika ada kekurangan. Terus untuk kita cek jersey-nya. Teman-teman bisa cek jersey-nya, sudah jersey terbaru.
Oke, jersey nomor 2. Jersey nomor 3. Jersey kiper. Nah, di sini masih bisa kita tambah untuk jersey nomor 4. Di mana itu? Nah, kita klik aja pilihan add outfield player 4. Jadi untuk jersey nomor 4. Nah, di sini kita bisa ubah, tinggal kita klik aja dan rubah-rubah di sini. Oke, mungkin penjelasan saya lumayan jelas lah. Nanti kalau teman-teman mau yang diubah seperti itu, silakan request atau kasih poin di kolom komentar. Nah, atau ya bisa juga langsung inbox ke nomor WA kami, biar kami menyediakan jersey lengkapnya dengan ubah-ubah tim lain. Jadi tolong teman-teman bantu subscribe, biar teman-teman atau tim kami lebih semangat lagi untuk buatnya. Jadi semua tinggal tergantung dari teman-teman, mau pilih yang originalnya saja atau yang tim lain yang kita ubah jadi tim lisensi, biar jersey-nya update semua. Kemarin kita tidak ubah karena beberapa subscriber atau teman-teman katanya di kompetisi struktur sini agak capek pindah-pindah, terus kadang bingung, belum lagi untuk tim degradasi dan tim-tim promosi. Oke teman-teman, mungkin lumayan jelas, mohon dukungannya di channel kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf, dibantu subscribe, like, komen dan share. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again.